Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita mempelajari tentang peraturan bulu tangkis, khususnya untuk kelas 11 di SMK Swasta Taruna Padang Sirimpuan. Sekarang kita yang kemarin sudah mempelajari tentang bulu tangkis, dan sekarang kita akan mempelajari tentang peraturan bulu tangkis. Baik, peraturan bulu tangkis yang ditetapkan oleh IBF atau International Badminton Federation merupakan peraturan standar internasional yang juga menjadi peraturan bulu tangkis yang digunakan oleh PBSI. Apa itu PBSI? Ya, PBSI adalah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Baik, ada beberapa macam peraturan bulu tangkis. Yang pertama, peraturan tempat dan perlengkapan bulu tangkis. Kemudian peraturan lapangan, peraturan jaring dan atau net, peraturan shuttlecock atau cock. Kemudian peraturan pertandingan tunggal, peraturan pertandingan ganda, peraturan servis bulu tangkis. Baik, di sini kita bahas satu persatu apa itu peraturan tempat, perlengkapan bulu tangkis, peraturan lapangan dan lain-lain dan berikutnya. Baik, sekarang kita masuk ke peraturan lapangan. Lapangan bulu tangkis harus terbentuk persegi 4 atau persegi panjang dengan ukuran 13,40 meter dapat dipakai dalam pertandingan tunggal dan ganda. Lapangan ditandai dengan garis berwarna seperti putih, hitam, kuning, dan warna lainnya pada batas ukuran yang sudah ditentukan. Tebal garis lapangan 3,8 cm. Garis tersebut juga menjadi batas out badminton. Baik, sekarang kita masuk ke peraturan tiang. Tinggi kedua tiang bulu tangkis adalah 155 cm dari lantai. Kedua tiang tersebut harus kuat untuk menjaga jaring tetap tegang atau erat. Intinya tidak kerut dia jaringnya. Kemudian tiang harus ditempatkan pada garis batas di samping lapangan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Baik, sekarang peraturan jaring atau net. Tadi kita sudah masuk ke peraturan tiang, berikutnya kita masuk ke peraturan jaring atau net. Jaring net bulu tangkis harus dibuat dari tali halus yang disama dan dijala dengan jarak 1,6 cm sampai 2,0 cm. Net harus dipasang erat dan kuat di antara kedua tiang dan mempunyai lebar 76 cm. Berikutnya, ujung atas net harus berada 152 cm dari lantai pada pertengahan lapangan dan 155 cm dari lantai pada kedua tiang. Net juga mempunyai tepi dari pita putih dengan lebar 7,6 cm dan dilipat 2. Di tengah pita tersebut diberi kawat atau tali yang ditarik dan dieratkan dari kedua ujung tiang. Ini dia yang akan mengikat jaring itu supaya kuat. Baik, sekarang kita masuk ke peraturan shuttlecock atau cock. Shuttlecock atau cock harus mempunyai berat 4,8 sampai 5,6 cm. Cock juga harus mempunyai 14 sampai 16 helai bulu yang diletakkan pada kepala dari gabus yang berdiameter 2,5 sampai 2,9 cm. Panjang bulu cock
dari kedua ujung yang menempel pada dasar kepala kaos adalah 6,2 sampai 6,9 cm. Bulu-bulu ini tersebar menjauhi gabus dan berdiameter 5,5 sampai 6,3 cm pada bagian ujung bawah atau yang terjauh dari gabus. Baik, kita di sini sudah mempelajari atau saya menerangkan bagaimana peraturan tempat, perlengkapan bulu tangkis, peraturan lapangan, peraturan jaring, shuttlecock, pertandingan ganda, servis bulu tangkis. Di sini kita masih sampai peraturan shuttlecock atau cock. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas peraturan pertandingan tunggal, peraturan pertandingan ganda, peraturan servis bulu tangkis. Kemudian saya tidak pernah lupa dan tidak pernah bosan untuk mengingatkan saudara-saudari agar berdoa supaya proses belajar mengajar kita normal kembali, agar kita bisa mempraktekkan satu persatu bagaimana tentang bulu tangkis ini, cara menangkis, smash, dan lain-lain berikutnya. Kemudian, jika ada yang kurang jelas dari pelajaran kita atau materi kita ini, cantumkan di kolom komentar. Baik, kepada Allah saya mohon ampun, kepada kalian saya minta maaf. Fi sabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.